atlet Panahan Sumsel sedang melakukan persiapan jelang keikutsertaannya di Pekan Paralimpik Nasional Papua pada November mendatang. Di Peparnas Papua Cabur Panahan Sumsel menurunkan 9 atletnya yang akan turun di nomor standar, standar nasional, wheelchair, recurve, dan compound. Meski tidak ditargetkan raihan medali, Panahan Sumsel tetap berupaya meraih hasil terbaik. Cabur ini menargetkan minimal meraih medali perak. Target medali untuk campur panahan memang tidak ditargetkan tapi kami ingin membuktikan bahwa kami bisa memberikan yang terbaik untuk sumsel npc sumsel minimal kita mendapat perak minimalnya keikutsertaan di peparnas papua merupakan yang pertama untuk atlet panahan sumatera selatan nur muhammad kompas tv palembang sumatera selatan